Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan okey, saya dulu menghati beliau dengan lagu apa Tan Hati Dalam Cinta. Daripada first album. Dan hari ini, alhamdulillah, hari ini jumpa saya di sebelah beliau. Dan beliau berimej yang baru yang sangat manis. Okey, Siti Nuriana. Rasa sebaya semua. Mungkin lah dapat empat kan. Betul kan? So, zaman saya tu. Okey, sebenarnya, apakah sebenarnya sumbangan Siti Nuriana untuk program hari ini? Yes. Sumbangan saya hari ini memanglah sangat kecil sebenarnya. Saya hadirkan diri untuk dengar segala informasi-informasi yang sangat berguna. Dan bila saya datang tadi, saya memang sangat berusuk sanubari saya walaupun sekejap je talk dia. Tapi sekarang saya dah tahulah apa yang sepatutnya saya sebagai seorang artis boleh buat untuk anak-anak muda yang sekarang ni dah banyak sangat di sosial. InsyaAllah saya nak bantu mereka. Sebenarnya apa perkembangan sebenarnya sekarang? Okey, perkembangan saya sekarang saya sebenarnya dalam proses untuk buat single terbaru. Tapi saya kemungkinan akan buat lagu yang lebih terus kepada perkara-perkara positif. Tak menimbulkan lara InsyaAllah. Dan itu je lah setakat ini. Dan saya banyak pergi program-program Usra Fitra, program rakan-rakan artis yang telah berlancar. Bagaimana pula dengan penerimaan para peminat sebenarnya? Kerana kita sudah berubah mengucap kali ini. Jadi adakah sebarang respon daripada mereka? Ya, ada respon daripada mereka sangat positif. Jadi saya sangat bangga kerana peminat peminat seperti saya yang dahulunya, zaman-zaman saya remaja, zaman lagu Cintanya Sadara kan ya, awal itu, masih ada lagi golongan peminat saya yang diehard fan lah. Saya tak sangka masih ada diehard fan saya lagi. Sekarang walaupun saya dah mengenal dulu, mereka mesti minat saya macam tu. Macam mana kata-kata akhir mungkin berusaha nasihat untuk membaca kepada semua peminat-peminat di tempat ini? Yang terbaik untuk saya membantu anda semua, saya akan cuba lakukan kerana inilah pelaburan saya di akhirat. InsyaAllah saya cuba terbaik dan kepada anak-anak sendiri kat luar sana, jangan lupa nanti kalau saya dah buat lagu nanti dengarlah lagu itu dan telitilah lirik-lirik lagu nanti lagu saya nanti. InsyaAllah kalau lagu itu boleh membawa kepada kebaikan, saya rasa amat so, terima kasih Siti Nuriana. Dan sebelum beri kisah, kita buat tikmak untuk putar TV. Boleh? Kami letak di TV. Nombor yang dekat putar-putar. 1, 2, 3, putar-putar.